warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maulana Rupiah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manipulasi asam nukleat. Yang pertama adalah hibridisasi asam nukleat. Hibridisasi asam nukleat DNA merupakan suatu metode yang sangat berguna yang muncul dari perkembangan ilmu rekayasa genetik dan biomolekular. Hibridisasi DNA memanfaatkan kemampuan asam-asam nukleat untuk membentuk molekul stabil beruntai ganda ketika dua untai tunggal yang mempunyai basa komplementer disatukan kepada kondisi yang mendukung. Ini adalah foto hibridisasi DNA. Dalam pengujian hibridisasi DNA, DNA dari virus atau sel akan didenaturasi dengan larutan basa sehingga kedua untai DNA-nya terpisah. Untai-untai tunggal DNA diletakkan pada medium solid, misalnya membran nitroselulosa atau ion, sehingga untai-untai yang tersebut tidak bersatu kembali. Ini seperti ini, di gambarnya. DNA akan menempel pada membran melalui tulang punggung belah fosfatnya sehingga basa nitrogennya terletak menjulur ke arah luar untuk mengakresterisasi atau mengidentifikasi DNA target. Maka pada membran ditambahkan molekul DNA atau RNA untaian tunggal yang telah diketahui asalnya. Ada empat komponen DNA yang diperlukan dalam hibridisasi DNA. Yang pertama DNA target, yang kedua probe, yang ketiga sistem deteksi, yang keempat penguji. Ini adalah gambar analisis hibridisasi Schrödinger. Yang kedua ada polymerase chain reaction. Replikasi materi genetik dilaksanakan oleh enzim-enzim tersebut menginisiasi sintesis DNA dengan berawal dari primer yang berkaitan. Primer umumnya mempunyai 9-25 basa dan menentukan situs mulainya replikasi DNA dengan menggunakan teknik polymerase chain reaction. Tahap-tahap PCR ada denaturasi, yang kedua penempelan, yang ketiga ekstensi. Ini adalah gambarnya. Denaturasi adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal dan senyawa seperti asam nukleat atau basa. Yang kedua adalah penempelan. Enzim tek polimerase dapat memulai pembentukan suatu untai DNA baru jika ada seuntai DNA berukuran pendek. DNA yang mempunyai panjang sekitar 10-30 pasang basa yang menempel pada untai DNA target. Yang ketiga adalah perpanjangan. Setelah primer menempel pada untai DNA target, enzim DNA polimerase akan memanjangkan sekaligus membentuk DNA yang baru dari gabungan antara primer DNA cetakan dan nukleotik. Yang selanjutnya adalah pengurutan. Pengurutan asam nukleat memungkinkan kita mengetahui kode genetik dari molekul DNA. Sequencing dapat dilakukan dengan menggunakan satu dari dua metode yang ada. Kedua metode tersebut menghasilkan fragmen-fragmen DNA dengan panjang bervariasi yang satu sama lain berbeda sebanyak satu basa tunggal. Teknik yang digunakan adalah gel-gel polikrilamid pendenaturasi. Gel agarosa dapat memisahkan molekul-molekul DNA dengan perbedaan panjang 30-50 basa. Sedangkan gel polikarilamid dapat memisahkan molekul DNA dengan perbedaan panjang 1 basa.
Itu adalah sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Ya, jika tidak ada, sekian presentasi dari saya. Salah hilang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.